Assalamualaikum guys. Okay, bertemu lagi kita di dalam channel The R-Clan. So, siapa yang rindu The R-Clan buat review Beyblade, hari ini kita akan sambung buat review Beyblade Super King guys. So, Beyblade yang saya pilih adalah Beyblade di depan saya ini, iaitu Glide Ragnarok. So, ini dia Glide Ragnarok ya guys. Okay, kotak dia kat depan macam biasa, kotak Super King. Dia bentuk dia rata di depan, lepas tu dia lekuk di belakang eh. Okay, so kat depan ni kita boleh tengok kod dia B161 Takaratomi Beyblade Super King. Super King eh, Super King, Sparking. So ni ada owner user dia, Rantaro eh nama dia tak silap. So kali ni dia masih makan lollipop dan ada kipas besar guys. Okay, kalau kat tengok sini, tema dia warna oranye, putih. Adik dia pun, adik kepada Rantaro pun sama juga. Dia ada Beyblade Glide Ragnarok juga, cuma warna dia berbeza. Sini dia warna putih eh, sini tak silap warna oranye. So warna dia kontra dekat situ adik-beradik. Beyblade dia sama, combo pun tak silap sama eh, combo adik-beradik yang sama. Cuma warna dia berbeza. Tapi Takaratomi tak jual sebiji Beyblade adik dia tu. Korang kena beli dua random booster, korang kena kacukkan untuk dapatkan Beyblade adik dia. Untuk The R-Clan, saya mungkin tak buat, cukuplah dengan Beyblade abang dia saja eh. Okey, kita kotak kat tepi dulu. So ini saja gambar kat tepi ni, dia ada highlightkan gimmick kepak yang bergerak ni, meningkatkan stamina dia. So kat tepi ni, ni stamina eh, burst system, Super King, right spin. Okey. So itu saja saya rasa kat tepi. Kat bawah ada Pac-Man menangis. Dan kita tengok kat belakang ni. Okey, betul, Beyblade jenis stamina. Ada watak abang dan adik ni dekat sini juga. So ni dia highlightkan tiga kepak tu yang meningkatkan stamina waktu berpusing. Tiga sayap tu eh, nampak ni. So Beyblade Ragnarok ni memang daripada generasi ke generasi dia ada kepak ni eh. Cuma masa dia crash Ragnarok dulu dia ada dua kepak. Sekarang dia dah upgrade, ada tiga dah kepak dia eh. Kepak boleh berputar. So ni komponen dia. So kalau tengok ni, rajah ni mungkin dia terlebih ni kepada stamina. Itu saja saya rasa. Jom kita tengok details pada kotak dia. Okey, tanpa buang masa, jom kita tengok. Okey, lupa nak tengok. Okey, nama dia Glide Ragnarok .wh.r.1s eh. So kita akan tengok kat bawah tu apa benda itu Glide Ragnarok .wh.r.1s. Okey, jom kita tengok details pada kotak dia. Okey, kita tengok pada layer dia dulu. Layer untuk sistem baru ni, sistem Super King, dia terdiri pada 3. First Super King chip, iaitu Ragnarok RG Ragnarok. So dia punya wing, dia punya ring Glide. So Glide Ragnarok eh. Nanti kita tengok dekat dalam kotak dia lah, Super King chip, dengan kita boleh tengok core chip dia. Core chip dia warna biru, tak silap kalau tengok gambar ni lah. So Ragnarok Glide dan dia punya disk. Untuk kali ini dia berbeza dengan Super Hyperion, dia menggunakan disk dia single chassis eh, single chassis. Kalau yang pada Super Hyperion dengan King Helios, double chassis. Apabila single chassis, dia membenarkan kita untuk custom pasang disk yang terpisah ni eh. Di mana chassis dia boleh gabungkan dengan disk. So kita boleh gunakan disk-disk yang lama sebelum ni, kita boleh kacukkan masuk dekat chassis ni. So chassis ni diberi nama sebagai 1S. So 1 stamina, 1 stamina kita ni adalah jenis single chassis, di mana dia punya disk tidak terbina sekali dekat chassis. So kalau tengok kat sini, drive disk yang dia bagi, kita gunakan disk wheel guys. So untuk komponen tengah dia, kita akan pakai chassis 1S 1 stamina digabungkan dengan disk wheel. Disk wheel ni saya dengar disk yang agak berat, padu untuk buat combo stamina eh. Nanti kita boleh pakai, boleh pinjam parts pada Glide Ragnarok ni, kita buat combo-combo padu Beyblade stamina. Dan yang terakhir, dia menggunakan driver yang dah old school, driver revolve eh. Saya pun ada driver revolve yang saya buat combo Cosmo Valkyrie tu, tak begitu padu, sedang-sedang saja eh. So dan dulu pun dia orang dah pernah pakai revolve, dia ulang pakai semula
driver rebuff ni kat Glide Ragnarok eh. Okey, saya rasa itu saja sebelum kita buka kotak. Jom tengok apa details pada kotak ni dulu, iaitu Glide Ragnarok 1 Stamina Wheel dan Revolve. Okey, tanpa buang masa saya akan unbox. Kita tengok dapat apa. Ada orang kata dia ada special edition, cuma Beyblade special edition dia tak warna gold macam dulu, dia cuma warnakan dekat dia punya chassis eh. Okey, saya dapat yang version biasa ke version special? Jom kita tengok. Okey, version biasa. Okey, so saya akan unwrap plastik-plastik ni dan kita akan sambung selepas ini eh. So, itu dia guys, part-part yang kita akan dapat. Kita dapat dia punya layer, chassis dia, disc dan dia punya driver eh. So, sebelum kita tengok kepada part-part Beyblade kita, kita tengok dulu stiker dia. Wah, agak banyak juga stiker dia, tapi saya rasa saya akan pasang nanti. Tapi saya pasang kemudian lah eh. So, paling penting saya akan pasang stiker ni dekat dia punya kepak tu eh. Barulah nampak macam Ragnarok kan. Okay, next. Dia punya manual macam biasa. Dan dekat sini, yang ramai orang suka tengok lah, satu combo-combo yang dia suggest kan. So, kat sini kita ada combo balance, attack dengan defend yang kali ni. Okay, dia pakai balance, attack dengan defend. So, dan ini ada Beyblade baru akan keluar 25 April. Macam dah lepas, tak nampak pun berita terkini. 25 April 2020 ada Beyblade baru nak keluar. Oh, ni super. Ini Brave Valkyrie lagi. Betul lah, ini Brave Valkyrie. Ada lagi satu rumor so nak keluar Fafnir eh. Next is Fafnir. Tapi gambar yang leak tu macam gambar fake. Kita tak tahu lagi rupa Fafnir. Harap mantap lah. So yang ni Brave Valkyrie eh. Brave Valkyrie saya dah order. Tunggu sampai. Saya rasa mungkin esok akan sampai eh. Okay, so kita terus pergi kepada komponen-komponen Beyblade kita. Okay, ini kita pergi kepada layer dia. So mari kita buka dulu bedah siasat. Okay, ini dia punya Super King chip guys. Okay, Super King chip dia tak ada gigi eh. Gigi dia dekat ring eh. Okay, kita tengok dulu Super King chip dia. Warna Luxina eh, putih Luxina. Fokus, okay. Putih Luxina nampak tu. Tema apa ni? Macam raksasa eh. Warna silver ada gold, ada dia punya core chip dia warna biru cair eh. Okay, sangat nice. Okay, saya tak buka lah dia punya Super King chip. Dia punya core chip ni. Okay, nice. Korang tengok tu. Belakang dia, Luxina. Okay, next tengok dia punya ring eh. So, dekat ring ni dah ada tulis R. So, dia hanya boleh digunakan untuk right spin Beyblade sahaja. So, ini gimmick kepak dia. Okay, boleh gerak-gerak. Okay. Kepak-kepak ni lah meningkatkan stamina dia eh. Kalau kita langgar kat sini, mungkin dia boleh absorb eh. Pop. Dia boleh absorb. Lepas tu dia mungkin potong angin, meningkatkan lagi stamina eh. Okay, so tema dia warna oranye untuk dia punya ring. So ni kat belakang. Oh, salah lah. Gigi dia tak ada pada ring eh, sorry. Pada Super King chip tak ada, pada ring tak ada. Sekarang dia ada pada chassis eh. Okay, so mari kita pasang balik kita punya Super King chip ni. Okay, dah pasang. Kita pusing saja ke sana tadi, dah pasang. Next kita tengok dia punya chassis eh, Super King chassis. So dekat sini warna oranye eh, oranye tapi macam merah. Merah guys. Ring warna oranye tapi chassis dia warna merah. So kalau kita tengok kat sini, dia LR eh, dia boleh guna untuk left dan right spin punya Beyblade. So ada tulis kat sini 1S 1 Stamina, nama chassis ni lah. So dia adalah single chassis di mana kita boleh pasangkan disc dekat sini. So next kita tengok disc wheel. So ni yang maksud saya, dia boleh pasang kat sini eh. Nanti kita try. Ni first time saya nak try single chassis, super hyper run, double chassis. Kita tak boleh main-main testing dia punya disc. Yang ni boleh eh. Okay, sebelum ni saya tengok belakang lah. So macam ni rupa dia. Gigi dia macam saya cakap kat sini eh. Gigi dia sekarang, gigi Beyblade, locking teeth dia berada dekat
chassis. Okay, so dia dah built in besi dan juga plastik kat sini. Next, this wheel. Okay, kita dapat 2 star guys, 1, 2. Sini tak ada star, 2 star wheel. Berat gila, boleh dikatakan berat ni. Mungkin saya nak try timbang dengan double zero kejap lagi eh. Sebelum ni kita katakan double zero agak berat, ataupun saya ambil sting lah. Double zero dengan sting, kita timbang ni siapa lagi berat, adakah wheel ni lagi berat. So itu dia wheel. Bentuk dia nak kata bulat sangat tak juga, dia macam 4 segi sikit. Bulat macam 4 segi eh. Okay, itu dia driver wheel. This wheel. Dan yang terakhir, revolve. Tak ada apa saya nak katakan. Driver ni dah diulang pakai kebanyakan Beyblade. So kita tengok adakah Glide Rennerock pakai wheel, dia akan meningkatkan stamina dia lagi eh. Okay, cuma tema dia memang kenalah dengan Glide Rennerock. Dia macam warna gold-gold sikit eh. Okay, tengok tu. Okay, tanpa buang masa, sebelum kita pasang, saya nak pergi ke sesi timbang guys. Kita akan comparekan dengan berat beberapa disc yang ada eh. Okay, jom sekarang kita ke sesi timbang. Mari kita timbang dia punya layer dulu. Kita tengok layer Glide Rennerock berapa. 11.78. Chassis dia 16.67. Disc wheel 30.69. Macam berat eh. Dan revolve 5.77. Okay, so kita nak buat comparison. Saya akan ambil lagi satu penimbang saya. Kita akan timbangkan, bezakan disc wheel dan beberapa disc Takratomy yang saya ada eh. Okay, saya dah ambil saya punya penimbang yang kedua. So kita letakkan disc wheel kita kat sini sebagai compare. Kita nak compare kan 30.69. Saya ambil dulu disc 0, 23 guys. Kalah disc 0 kita, disc kegemaran saya juga kalah. Next, saya ambil double 0 yang orang kata berat, 24.97 guys. Next, kita try ambil sting 29, tak dapat juga nak lawan. Dan yang terakhir, saya rasa saya nak ambil Vanguard 26 guys. Nampak je Vanguard macam besar, tapi tak cukup kuat juga. So setakat ni yang paling menghampiri boleh lawan wheel adalah this thing eh. Okay, so agak mengujakan juga fakta ni, di mana this wheel ni lebih berat. So ini boleh memberi idea kepada kita untuk membuat combo-combo baru menggunakan this wheel ini eh. So guys, tadi kita dah buat sesi timbang di mana kita lihat kepoweran disc wheel kita ini sangat berat, sangat padu. Dan jom kita pasang Beyblade kita dan kita ke sesi test spin dan test battle. Okey, cara pasang dia baru sekarang eh. Dia kena pasang dulu chassis. Okey, masukkan je chassis ni kat ruang ni. Tekan dia Super King. Okey, dah tekan tu, untuk single chassis kita boleh masukkan disc eh. Okay, masukkan disc, masukkan driver macam biasa. Okay, kita pulas. Okay, korang boleh tengok bunyi klik dia. Tak begitu kuat lah, kuat juga. Tapi saya tengok review, senang burst eh Glide Rennerock ni. Okay, tengok nanti saya punya ni macam mana, adakah nasib berubah. Kalau Glide Rennerock saya tak senang burst, itu adalah bagus untuk saya eh. Okay, jom kita ke sesi test spin dan test battle. So guys, itu dia tadi sesi kita dah buat review. Sekarang kita masuk pada sesi test spin dan test battle. Dan saya telah pertama kalinya saya pasang stiker dengan full guys. Sebab saya rasa Glide Rennerock ni kalau tak ada stiker tak cantik. Dan ini Beyblade Takratomy saya. So saya semangat gila guys nak pasang stiker. Korang tengok, memang cantik guys. Tengok kepak dia, kalau tadi tak ada stiker nampak dull, nampak clear plastik. Sekarang dah ada stiker, memang lagi cantik. So kalau korang beli Glide Rennerock ni, memang berbaloi lah kita spend sikit masa, kita tampal stiker dia guys. Memang cantik guys. Okay, so saya dah tampal stiker. Jom kita buat test spin dia. Kita tengok macam mana Beyblade ni berpusing guys eh.
3, 2, 1, go. Shoot. Okay, nampaknya dia terus berdiri berpusing di tengah stadium sebagaimana sifat Beyblade stamina, guys. Okey, kita ke sesi test battle selepas ni. Saya nak pilih Beyblade dulu. Selepas ni kita kembali kepada sesi test battle. So, untuk perlawanan pertama, saya akan lawankan Glide Ragnarok lawan combo Cosmo Valkyrie saya, di mana kedua-duanya kita akan tengok pertembungan antara Revolve. Cuma ni saya pakai Zero Bomb, yang ni Will dengan Revolve eh. So korang tengok combo dia sekarang. Jom kita test spin. Eh sorry, test battle. Okay, kita akan launchkan dulu Cosmo Valkyrie. Tengok macam mana. 3, go shoot. So next is Glide Ragnarok kita. Go shoot. Okay, battle stamina kita. Wow. Big hit kat situ. Tik. Wow. Siapa yang kalah? Okay, itu dia Cosmo Valkyrie. Kita kalah, guys. Okay, Beyblade seterusnya kita akan lawankan Glide Ragnarok dengan Perfect Phoenix eh. So, kita boleh lihat kat sini Revolve akan melawan Atomic. Siapa yang menang eh? Jom kita saksikan. Saya akan launchkan dulu Perfect Phoenix. 3, 2, 1, shoot. So, Glide Ragnarok, go, shoot. Phoenix menang lah. Kita ragu stamina kan. Tidak guys, come on lah. Beyblade lah makin lama makin evolve lah. Tengok tu, masih berpusing eh. Dulu combo meta Perfect Phoenix ni pun dah dikalahkan oleh Glide Ragnarok eh. Aduh, macam mana ni? Saya minat dengan Perfect Phoenix tapi dah kalah. So, Glide Ragnarok kita menang, guys. So, next kita nak lawan pula lagi dengan Beyblade stamina, iaitu kita akan lawan dengan Houndog, Atomic dan Glide Ragnarok Revolve. Kita tengok macam mana eh. Oh, sorry. Houndog pula. Hazard ke Bias? Saya tadi nak ambil Houndog ke Wulbok ni, dah tersalah nama. So, Hazard ke Bias lah kita akan battle kan. 3, 2, 1, go shoot. Cypher ni dengan mudah ni Glide Ragnarok boleh kalahkan Hazard ke Bias eh. Itu dia, siap curse lagi guys. Okay, so ketiga-tiga perlawanan Glide Ragnarok ni menang eh, mantap juga. Kenapa? Tengok dalam review VTubers lain, nampak dia macam lemah. Okay, so seterusnya kita akan lawankan dengan rival dia dekat Super King, Glide Ragnarok lawan Super Hyperion. Jom kita saksikan. Saya akan launchkan Super Hyperion dulu. 3, 2, 1, go shoot. Glide Ragnarok. Oh, itu dia guys, flower pattern guys. Dah lah terpelanting. Glide Ragnarok burst guys. Okay, so saya rasa saya nak repeat. Mungkin Glide Ragnarok ni kalah dengan Beyblade Attack eh. So kalau korang nak kalahkan dia, korang pakai Beyblade Attack. Okay, ini tips kawan saya bagi tahu. Kena bersihkan getah dia ni. Kalau getah dia berhabuk, tu yang dia punya pusingan tak mantap. So korang kena bersihkan eh. Saya pun dah bersihkan. So bila tak ada habuk, barulah senang nak buat flower pattern. Okay, jom kita repeat. Kali ni saya launchkan Glide Ragnarok dulu. 3, 2, 1, go shoot. Okay, so next Super Hyperion. 3, 2, 1, go shoot. Okay, tak ada contact. Habislah kau Super Hyperion. Nak lawan stamina dengan Glide Ragnarok memang tak lah. Ui, mana flower pattern? Tadi ada. Okay, itu dia padah je. Kalau Beyblade Attack tak membuat contact, memang dia kalah dengan Glide Ragnarok eh. Memang kau tak sempat lah nak lawan dia punya stamina tu kan. Okay, lagi sekali repeat. 3, 2, 1, go shoot. Okay, Super Hyperion. 3, 2, 1, go shoot.
Okey, itulah flower pattern. Oh, tidak jadi. Sekejap je flower pattern. Alah, kau pusing lagi. Keliling stadium Super Hyperion. Kalah lah kau Super Hyperion. Siapa suruh tak ada flower pattern? Itu dia kemenangan kita, Glide Ragnarok guys. Saya rasa itu saja untuk test spin dan test battle. Kita ke sesi conclusion sekarang. Okey, macam mana guys? Kita punya sesi review tadi, sesi timbang dan sesi test spin dan test battle. Mantap ke tak mantap Beyblade Clash apa Glide Ragnarok kita? Bagi saya memang sangat mantap guys. Okey, so memang bagi saya mantap lah, serius lah mantap. Dan tadi saya sekali saja burst, Super Hyperion berjaya burstkan. Pelawanan lain semua dia tapau bebek-bebek lain. Termasuk Perfect Infinite guys. Perfect Infinite standard combo lah maksud saya. Kita tak, kita guna apa D-Zero dengan Atomic, dia tapau macam tu je guys. Memang hebat lah Glide Ragnarok ni. So Beyblade yang memang kita boleh perhatikan untuk kita testing-testing combo. Terutamanya this wheel ni, this ni sangat berat. Tadi saya dah buat test apa sesi timbang, korang boleh tengok. Kita comparekan dengan D-Zero pun tak boleh nak beat, Double Zero pun tak boleh nak beat, even Sting dengan Vanguard pun tak boleh nak beat eh. Kalau ada driver-driver yang lebih berat lain, boleh komen dekat bawah. So saya mungkin akan buat comparison timbang eh. Okay, macam mana untuk video kali ni? Korang suka tak untuk review kita Glide Ragnarok Beyblade Super King? Kalau suka, tekan like, share and subscribe channel The Arclan ni eh. Like video ni, komen dekat bawah dan share kat kawan-kawan korang semua eh, supaya lagi ramai subscribers channel The Arclan ini. Ok, sekiranya ada kesalahan info atau kekurangan info, kesalahan info saya nak minta maaf macam biasa. Ok, so jangan lupa untuk terus follow channel The Arclan untuk kita terus review Beyblade lagi. Dan macam biasa, jaga diri. Assalamualaikum, peace. Selamat berpuasa guys. Puasa kena penuh ya eh. Okay, bye.